Kong trias trias tu mana sidem sekarang bono langgong hong. Kong trias trias tu mana sidem sekarang bono langgong hong. Kong trias trias tu mana sidem sekarang bono langgong hong. Kulonun kulonun ingkang tanpa pepindah. Jukus tinggang karyo jagat. Kulonun kulonun ingkang tanpa pepindah. Sedoyo titah. Sedoyo leluhur. Sedoyo sukmo. Ingkang manggen jumeneng panginan meniko. Kulonun kulonun ingkang tanpa pepindah. Enten lepat luput dalem sawan dan panganan panjenengan nyunagungi pangaksam Gusti ingkang karya jagat paring pangapunten kagem sukmo sejati sedoyo sukmo-sukmo ingkang mangjing dan panganan menika jumeneng dan panganan menika paring pangapunten kepatanipun jenengan sampurna sarana cahya tirta maruta mantuk ten kalam kelanggengan itis tumitis milih roko angsal loko anyar ih swarga loko. Tak buka babakan tadi, tak buka babakan panjalu jenggol tumapel yo singosari iki panggonan senajan wujud teng klarah kaya mengini yo ning kene jaman semono ngadek panggonan petar pertapan ki Brahmana suci wewengkon iki wewengkon panggenan nggih petar pertapaan nggih peseramanipun nggih Brahmana ingkang ditulis ten seratnipun sing diarani Pararaton ramanipun nggih Ratu Ayuken Dedes Pejati Nengger, siro kekalih, ingkang diutus ten panggenan menikom buka babakan nengkene. Tak ceritani tak kandan, Nengger. Ora kaya ngono ceritani. Ora ono kaya ngono, kuwi digawe-gawe kabeh. Nengkene biyen memang wujud pasraman. Manggone. Pemelajaran sinaunipun. Nggih putri-putri kedaton. Putra-putra Maharaja. Sinau bab kahuripan, bab tata cara, Buddha, Siwa, kanggo sangu, jumeneng dadi ratu. Wewengkon iki biyen, wewengkonipun Brahmana ingkang suci. Makane cedhak karo wujud candi kang ageng, candi suci, candi geneng kang utama. Ning kene biyen Ratu Kendedes kuwi digedhekke. Ditata sinaoni. Wong kabeh kudu kelakon lengser Sang Maharaja. Susunan dalem pribadi. Nggih, sing maringi wewengkon perdikan menika. Gusti Kameswara. Apunten saderengipun. Dalam pribadi nyilang roko. Paring dawuh cinten meniko. Panginan meniko. Kedah dibuka sautuhnipun. Kedah dirampung ke urusan-urusan zaman rumi. Atur sembah pribadi dalam sanajana sampun wujud sukmo. Kali panjang. Nyuwun kersane sedoyo. Mantuk meleh kawijayan. Joyo kawijayan. Tanah Kadiri mantuk. Joyo wijoyo. Salam Rahayu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Namo Buddhaya. Salam sehat, selamat, sejahtera untuk kita semua. Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Simbo. Simbo ini masih berada di lingkup wilayah dari desa Kepung, Brumbung, Kediri, Jawa Timur.
Jadi di sini memang suatu tempat yang tidak terlalu terekspos. Tadi dapat informasi dari lokasi petirtaan Geneng, masih satu kecamatan, masih satu desa juga sebenarnya. Dari bapak yang menunggu di petirtaan itu, bahwa di sini dulu ada sebuah punden yang sebelum petirtaan ditemukan merupakan tempat untuk para penduduk melakukan ritual besik desa ini tadi. Memang di sini masih tersisa beberapa peninggalan batu yang berwujud patung, tapi kecil, tapi memang kepalanya tidak ada, dan berwujud juga kayak apa, lumpang, juga ada juga saluran air kuno. Dari memang tempat memang tidak terawat ya, kalau banyak daun-daun memang karena ini masuk kebon. Memang sebelahnya juga ada sebuah sekolah dasar SD Negeri 2 Brumbung. Jadi secara interaksi tadi memang Simbok ditarik ke sini dari petirtan. Di sini dikisahkan bahwa di sini merupakan wilayah dari tempat pesraman yang disebut dengan Empu Purwa. Ini kembali lagi lewat interaksi energi ya. Jadi sebuah pesraman yang ditempatkan khusus untuk pembelajaran bagi putra-putri keraton atau ratu atau raja yang berkuasa di eranya. Kita tahu bahwa wilayah Kediri ini memang masuk wilayah Kediri atau Kediri. Di era Raja Kameswara pun wilayah ini masuk wewengkon beliau. Sesuai dengan lokasi yang dekat banget dengan lokasi petirtaan dan juga situs candi yang belum dievakuasi ini tadi, tapi sudah banyak ditemukan patung-patung yang berwujud Gopala dan Ganesha juga, dan patung Brahman juga, secara ambil garis lurus sangat dekat. Dan memang kalau ini sebuah pesraman untuk bagi tempat para Brahmana ataupun para kawula yang melayani secara ritual di candi ini, memang masuk logika saya. Jadi lewat tadi interaksi energi bahwa di sini merupakan wilayah dari pesraman seorang Empu Purwa yang lewat serat para raton ini dikenal dengan ayah dari seorang Ratu Kendedes ini tadi. Kalau versi saya memang Ratu Kendedes ini dititipkan oleh beliau untuk dididik mendapatkan bekal sebagai seorang ratu ataupun prameswuri di masa depannya. Mempunyai bekal tentang kehidupan dan tata cara mendampingi bila mempunyai seorang suami berkuasa menjadi seorang prameswuri. Dan secara sisa-sisa sejarah pun ataupun energi, kebetulan tempat ini memang dekat dengan sebuah tempat pendidikan atau sekolah dasar. Jadi memang ini tidak sengaja, memang benar ya ketarik ke sini tadi lewat interaksi energi. Dan memang kalau saya pribadi secara energi hampir 70%, 80% memang di sini sebuah tempat tinggal bagi seorang Empu Purwa di eranya yang mengajarkan memang aliran Buddha, Buddha lebih sebenarnya ke arah Siwa Buddha ini tadi. Jadi dari Simbok, tempat ini yang disebut dengan Sumber Beji ini bagian dari tempat ritual bagi penyucian di era Raja Kameswara ini tadi. Merupakan bagian dari pesraman seorang Empu Purwa ini. Cuma itu yang bisa Simbok wedar di tempat ini, bagaimana menambah wawasan sejarah leluhur-leluhur kita pribadi di Nusantara, agar kita semakin mencintai petilasan-petilasan beliau, nguri-nguri, agar anak keturunan kita masih bisa melihatnya. Matur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi.